Kantor Pencarian dan Pertolongan Basarnas Jambi menggelar pelatihan potensi SAR Angkatan 10. Pelatihan dilaksanakan dari tanggal 5 Februari sampai 11 Februari 2020. Untuk pelaksanaan materi, pelatihan dilaksanakan di Kantor Pencarian dan Pertolongan Jambi. Sementara untuk tempat aplikasi lapangan berlangsung di kolam renang Kota Baru Jambi dan Danau Sipin, Kota Jambi. Humas Kantor Pencarian dan Pertolongan Jambi Lutfi Mulyawan mengatakan, tujuan dilaksanakannya pelatihan potensi SAR ini yaitu untuk memberikan bimbingan dan pengetahuan serta praktek teknik SAR, khususnya pada pertolongan di perairan kepada potensi SAR di wilayah kerja Kantor Pencarian dan Pertolongan Jambi. Peserta pelatih Angkatan 10 yang berjumlah 45 orang ini berasal dari organisasi masyarakat, organisasi hobi, pencinta alam yang berada di wilayah Provinsi Jambi. Pas ini.